Hadi Senegal. Ya, kita lihat yang ke belakang. Sana ada Rehan Korea. Kerjasama dengan Martin Korea, cantik sekali. Skema permainan kali ini mencoba dikuasai lewat kaki pemain Leran Samudi, Ricky. Ya, Ricky. Kerjasama kembali lagi dengan Ahmad Kusur. Kita lihat Ahmad Kusur yang juga berhasil bersama tim di Liga 3. Kita lihat sekarang Rehan Korea kembali lagi untuk mengembangkan dirama permainan. Umpan melebar, cantik sekali. Kita lihat di sana ada ya pemain berbuat punggung 23. Jaro, kita lihat kembali lagi. Skema permainan mencoba dikuasai kembali oleh Arman Jawi dan kawan-kawan. Kita lihat Arman mencoba berputar-putar. Ke belakang, di sana ada Nanda Faryadi. Kita sama kali ini dengan Muhammad Saleh. Kita lihat Muhammad Saleh berpindah kaki kepada Amanar Abdillah kali ini. Mantan pemain timnas Indonesia, Mahdi Sulaiman. Sebuah tembakan daripada pemain kelahiran Jatilari ini. Namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Agus Ri. Bola bantu. Ya, baru sekitar beberapa menit usia pertandingan. Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Kota Juang, di mana Bapak Tarmizi juga ada sore hari ini sedang menyaksikan jalannya laga. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola dikuasai oleh pemain bernomor punggung 4, Ariki. Mencoba bersabar kali ini, berpindah kaki kepada Martin Kea. Di sana ada Rehan Korea. Kaki sekali umpan disodorkan kepada Ahmad Kucur. Ahmad Kucur kembali lagi mencoba menilai. Kita lihat berbahaya sekali. Namun di sana masih ada Wahab Abu kali ini. Kita lihat bersabar pemain-pemain daripada Persipura Gandapura. Umpan tadi kembali gawang, namun cepat mendarat dalam pelukan Raja Firman. Masih ditimbang-timbang si kulit putar sementara oleh penjaga gawang kelahiran Cergapu, Kecamatan Kota Juang, Duren ini. Ini dia Kamal Adi, jauh meninggi. Muhammad Saleh yang dicari. Kita lihat Muhammad Saleh, umpan berpindah kepada Amanar Abdillah. Amanar, masih Amanar, dibayang-bayangi oleh pemain-pemain daripada tim Persipura Gandapura kali ini. Muzamil, serangan sudah berganti datang kembali lagi. Tepat ke belakang, di sana ada Redi, kerjasama dengan Arman Jawi, mantan pemain daripada Persikabo Aceh Utara. Masih dalam perasaan pemain-pemain gelanggang kali ini. Kita lihat umpan-umpan panjang menghilang, namun kembali lagi dihalau tadi oleh Rifki. Baru sekitar beberapa menit usia pertandingan. Kepada Anda penonton yang masih berada di luar lapangan, segera Anda bergabung dengan kami. Ya, tanpa dipungut bayaran sama sekali. Namun yang perlu kami tekankan kepada Anda, ya, kendaraan yang Anda bawa jangan Anda parkirkan sembarangan. Ya, tolong Anda parkirkan kendaraan Anda di tempat parkir yang telah kami sediakan. Ya, kita lihat pembuatan tendangan sudut yang pertama bagi tim PSGS Gelanggang Kulam. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, tendangan sudut yang pertama yang akan dilakukan oleh Arman Jawi. Arman Jawi. Ini yang mulai. Ya, kita lihat ini. Apa yang terjadi? Nampaknya Mahdi Sulaiman duluan terjebak di area kotak penalti. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi serangan demi serangan. Wahab Abu, Abu Wahab. Nampak dah ya. Barang berdiri tu ada ibadah mak. Boleh dengan ini kau jadi berada di luar. Ya, pemain asing telah mendarat. Besok sore siap diturunkan oleh sekuat tim Johnny Group FC. Pak kedua, awak melintas ke dulu ipai. Ada pun belum dilompang, jadi nak ubah. Berarti janji dua roh ini akan dibetul. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan demi serangan terus mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada Persipura Gandapura kali ini. Ahmad Kuala, bola berpindah kaki kepada Rehan Korea. Umpan menyilang kalau petang lawan.
Namun di sana masih ada Nanda Fariadi atau Demut Bangladesh hari-hari. Dia adalah sapu bersih saja. Mahdi Senegal. Sekarang kembali lagi. Duel kop terjadi. Namun di sana masih ada Ramadan. Mahdi Sulaiman. Lepas ke belakang. Muzamil. Kita lihat umpan digesekkan ke sisi sebelah kiri. Amanal Abdillah kali ini yang telah menanti. Amanal Abdillah dibayang-bayangi oleh pemain daripada Persipura Gandapura kali ini. Marcelis Ea, ini dia Rehan Korea. Terobosan, berbahaya sekali Rian kali ini. Namun di sana masih ada putra sungguh Matangguli, Kamal Adi. Wahab Abu, Revi. Kita lihat Revi, masih mencoba bersabar. Sudahlah Revi sekarang, turunkan umpan kepada Arman Jawi. Wahab Abu, bola berpindah kembali lagi. Kerjasama dengan Kamal Adi. Kita sekarang, Kamal Adi mencoba bersihkan area pertahanan. Kita sekarang Amanat Abdillah. Namun mendapat kawalan daripada center back sebelah kanan. Daripada tim Persipura Gandapura. Ya, Farhan. Lemparan ke dalam. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Kita lihat kali ini Ramadan. Umpan melebar. Suhid Suplato. Rian. Rehan Kori. Break ke belakang. Kita lihat sekarang Ramadan. Terus muncul mengembangkan irama permainan. Pasti dalam penguasaan pemain-pemain Persipura Gandapura. Kita lihat berposisi cuma dikuasai oleh mereka. Namun kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Sekarang Musabi yang terus mencoba mengembangkan irama permainan. Suri Sukarto, Captain Kesedasan. Tempat berpindah kaki. Kita lihat dicuri kali ini oleh pemain-pemain Gandapura. Ini dia, Rehan Kori. Arthur Bia. Ahmad Sadi Kulit. Bola berpindah kembali lagi. Kita lihat cantik sekali. Belum berganti. Selangat sini berganti. Ramadan kali ini sebuah percobaan. Namun masih belum cepat ke gawang yang dijaga oleh Raga Firman. Di mana tembakan keras yang bertanya dilepaskan oleh pemain kelahiran Gandapura asli. Yang juga sempat tampil bersama di Adik di Arafura Tim Australia. Ahmad Fadil Gunjubi. Kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan mencoba dihidupkan lagi oleh pemain-pemain daripada ya Persipura Gandapura kali ini. Muzamil. Muhammad Saleh. Kamal Adli. Kita lihat dulu berhenti-henti. Ini dia Wahab. Arman. Kamal Adli. Suhaib Sobrato. Muhammad Saleh. Kita lihat jari saja tadi. Bila kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Wahab. Kamal Adi. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, petugas bola dan bola yang kau luar cok dapat kau menunggu dapat kejapan dia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Agus Sri. Yang sedang menguasai si kulit buntar kali ini. Kita lihat Abu Sri jauh meninggi. Duel kop terjadi kembali lagi. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat sekarang. Arthur. Apu bersih ke depan. Jumit Sebrato. Arman Jawi. Revi. Kerjasama segitiga. Dan
tinggi sekali. Sekarang skema permainan yang diperagakan oleh Arman Jambi dan kawan-kawan. Arman, umpan terobosan. Kita lihat sekarang Muzamil mencoba meminta umpan, mencoba mengisi sisi sebelah kanan. Pertahanan daripada tim Persipura Ganda Pula belum berhenti, serangan sudah berganti datang lagi. Namun sebuah ya penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky yang mencoba memutuskan serangan, membuang bola keluar. Tendangan sudut yang kedua di awal-awal laga babak pertama didapatkan kali ini kembali oleh pemain-pemain daripada PSGS Gelanggang Ulam. Kita tunggu dan kita nanti tendangan sudut yang kedua ini. Arman Jawi, Jamal Ajmi. Kita lihat nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang bagi tim Persipura Gandapura. Ini dia putra Cetupah Gandapura, ya Agusri, yang dipercaya sebagai penjaga gawang sore hari ini. Bisa dikatakan penjaga gawang kenyang pengalaman. Arjun Rehani Mahdi Senegal. Oh, kita lihat kandas bola di kaki Ahmad Fadil Samudi. Sekarang serangan sini berganti lagi. Ini dia Arman Yawi. Masih Arman mencoba berputar-putar kerjasama dengan Mokudu 9 Revi Musamir. Lagi-lagi sebuah umpan kali ini oleh Muhammad Saleh, namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Agusri. Ahmad Kujur. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran kali ini. Oh, kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Mupadal. Ini bola. Marcus Dia. Ahmad Kujur. Ya, kita lakukan ini kembali lagi Rehan Kulis. Ini dia talenta muda masa depan Kacamata Gandapura bisa dikatakan, yang juga pernah tampil bersama tim Persib Pase di Piala Donasi Indonesia. Jalan. Revi Arman Jam. Arman. Ya, kita lihat kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Revi umpan berpindah ke sisi sebelah kiri. Nanda Faryadi. Kita lihat lepas kali ini Nanda Faryadi. Namun kita lihat di sana masih ada Arjun di bersan belakang. Martin Zia mencoba balikan keadaan. Ini dia Muhammad Mufadah kerjasama dengan pemain penerbunyi 8 Martin Zia. Lepas kali ini Rian. Tempatan daripada pemain kelahiran Kabupaten Pidi ini, namun masih melenggeng dari gawang yang dikawal oleh Raja Firman. Kita lihat sebuah umpan terobosan yang sangat manja yang baru saja diberikan oleh pemain kelahiran Gang Asan Kisangan, Martin Zia. Musami Wahab Arjun Martin Zia. Kita lihat kali ini kembali lagi lepas ke belakang. Di sana ada Ahmad Fadil Samudi. Ini dia Arman Jawi, Muhammad Saleh. Kita lihat Muhammad Saleh. Arman lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat nampaknya dua tim yang sedang kami pertandingkan belum menemui bentuk irama permainan terbaik mereka, baik tim Persipura Gandapura maupun juga PSGS Gelanggang Ulam. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi
Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuangkan lemparan ke barat. Arman. Martin Bia. Sekarang Persipura Gandapura terus mencoba menguasai serangan. Ahmad Kudur. Namun di sana masih ada Kamal Abdi di depan belakang. Ya, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan kembali lagi oleh Martin Bia terhadap pemain kelahiran Kota Baru Kecamatan Kuala Reji. Ya, ini dia Wahab. Bola berpindah kepada Kamal Adi. Kamal Adi bersama kembali lagi dengan Arman Jawi. KSKS silakan pulang kali ini mencoba menghentikan serangan. 1-2 sentuhan terus mereka mainkan. Kita lihat sekarang Buzamin motor penggerak serangan. Umpan melebar. Di sana ada Amanar. Namun kembali lagi terbaca oleh Farhan. Lemparan ke dalam. Kembali lagi dapatkan oleh pemain-pemain daripada Persija PSJS Gelanggang Kulak. Ini dia Nanda Faryani. Debut panggilan sehari-hari. Nanda Faryani. Umpan menghilang. Lepas kali ini Muhammad Saleh. Kita lihat Muhammad Saleh terus mencoba dibayang-bayangi. Kita saksikan oleh Arifi. Namun lama bola di kaki. Lagi-lagi diisi tadi oleh Arifi. Lempar ke dalam. Arifi. Muhammad Saleh kembali lagi. Atletico. Buah mana? Ojo. Dek dek yo. Buah ni leh udah dah tak berani. Dah berani. Dah berani. Belum. Main dengan pula apa? Ya tu. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Oh, dilawan dengan dua tangan oleh Agus Sri. Lagi-lagi lepas. Nyaris saja tadi. Di mana sebuah kesalahan yang nyaris berakibat fatal. Sekarang bola mencoba dikuasai lagi oleh Fadil Samudi. Ya, 0-0 kedudukan sementara. Belum berubah angka. Kita lihat kali ini Martin Bia yang dipercaya sebagai motor penggerak serangan. Kita lihat Martin Bia kembali lagi kerjasama segitiga dengan Rian. Umpan melebar. Di sana ada Farhan atau Nick panggilan rekan-rekan. Nick Farhan. Cantik sekali umpan menghilang. Namun kembali lagi kita saksikan. Oh, apa yang terjadi? Di mana sebuah tembakan daripada Muhammad Mufadal? Ya, yang saya tadi berhasil membuka gawang yang dikawal oleh Raja Firman. Amat Mudir Ramadan. Lagi-lagi percobaan. Kita lihat sekarang kembali lagi Muhammad Mufadal. Umpan berpindah tadi kepada Arifki kali ini. Arifki kembali lagi. Martin Bia. Oh, sebuah tembakan. Namun mudah diamankan oleh Raja Firman. Ini dia Kamal Adli, pemain kelahiran Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, yang juga pernah tampil bersama tim Medan Utama di Liga 3 Sumatera Utara. Mahdi Sulaiman tidak diberi kesempatan oleh pemain belakang daripada Persipura Gandapura. Lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Ya, belum berubah angka sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Kafrijal Juli. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Ini mulai. Ini kamu.
Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada anggota di PRK dari fraksi Partai Golkar, ya, Juni Hadi SH atau Bos Joni. Dan sore hari ini juga sengaja meluangkan waktu menyaksikan pertandingan antara dua tim beda kecamatan yang sedang kami pertandingkan. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Tampaknya bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, besok sore seperti yang telah kami janjikan berulang-ulang juga sempat kami mengabarkan. Ya, sekuat daripada Johnny Group FC, besok sore akan mengandalkan beberapa legion asing dari benua hitam. Ya, pemain yang pun belajar dengan bahasa kita yang sengaja didatangkan dari benua Afrika oleh tim di bawah tangan daripada anggota di PRK, Juliadi SH atau Bos Joni. Ya, besok sore sudah pasti mereka akan kami gandingkan bersama tim Arima Jaya dari Jatarum Tunang, Kecamatan Jimba. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Namun terbaca mudah saja diamankan oleh pemain-pemain daripada Persipura Gandapura. Serangan sekarang, oh jelas sekali, Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Sandri. Muzamir, umpan digeserkan, Kamal Ajmi sekarang, Muhammad Mufadal, Arehan Korea. Martes Gia, Ahmad Kutur terus mencoba menyisir sendirian. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Kamal Ajmi. Namun lagi-lagi nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Muzami, Muhammad Saleh, ya, ini dia pemain tajir pengalaman, Syuib Sukrato, Kamal Ajmi, Wahab Abu, Arman Jawi. Umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Nanda Pariyadi, kerjasama satu dua sentuhan dengan Arman. Kita lihat Wahab Abu kembali lagi sebuah umpan panjang, lepas kali ini Muhammad Saleh. Namun di sana masih ada Arju. Tendangan sudut yang ketiga datang kami, kembali lagi dapatkan oleh pemain-pemain daripada PSGS Gelanggang Kulak. Situasi berbahaya bisa dikatakan di depan gawang yang dijaga oleh Agusri. Kita tunggu dan kita nanti, akankah PSGS Gelanggang Kulak berhasil memanfaatkan situasi untuk bisa membuka kedudukan lebih awal kali ini. Arman Jawi yang sedang berhadapan dengan sekulit bundar. Kita lihat sebuah umpan, namun terlalu tajam, sulit untuk dikuasai oleh Mahdi Sulaiman. Ahmad Fadil Zulkifli, umpan berpindah kaki, Rehan Korea. Kita lihat kali ini Farhan Muhammad Mufada, Rehan Kori, masih Kori kali ini, Fadil Samudi, segitiga. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi serangan. Namun kita lihat bola di tengah jalan, Sini Sobrato sudah langsung putuskan serangan. Balik lagi Amanat Abdillah, Muhammad Saleh. Lagi-lagi terlalu ke dalam, terlalu dekat dengan penjaga gawang Agusri. Ya, belum berubah kedudukan, mantel berimbang, mantel lingling, kerap kamu katakan dengan bahasa Thailand. Ready, boleh main. Ini dia, Martin Bia. Kita lihat umpan kembali lagi diperagakan Farhan Ye. Oh, namun mudah saja diputuskan serangan oleh Nanda Pariyadi yang berperan di center back sebelah kiri sore hari ini. Lemparan ke dalam yang belum memenuhi persyaratan. Ini yang harus menjadi PR besar bagi Farhan. Ya, sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada anggota
UPRK dari fraksi Partai Golkar, di mana saudara Juliadi SH atau Bos Joni yang juga sore hari ini menyaksikan langsung jalannya laga antara dua tim beda kecamatan yang sedang kami pertandingkan beberapa ya besok sore. Kuat daripada Joni Persi ya akan tampil di lapangan yang kita bangga-banggakan tetap di hari yang ketujuh putaran yang pertama melawan kekuatan daripada Arima Jaya bertarung kecamatan Jumba. Ya, betul sekali, ini kembali lagi berbahaya situasi. Ini dia, Martin CA, kerjasama Pejitiga, Ramadan, Ahmad Kucur, Kucur Ahmad, Ahmad Kucur, umpan berpindah kembali lagi kepada pemain bola punggung enam, Rehan Kore, sebuah umpan berbesar, Ahmad Kucur. Kita lihat sayang sekali, ya, Ahmad Kucur. Ya perlu anda ketahui apa kepanjangan daripada Kucur. Kucur, ya Kuala Cirape. Ahmad Kuala Cirape. Ya mantan pemain yang sempat tampil bersama Persipate Aceh Utara. Ya pemain Kuala Cirape kita mendapat jangka. Kita lihat kali ini kembali lagi Muhammad Saleh umpan berpindah kepada Nanda Faryadi atau dia ibu panggilan sehari-hari. Lepas kali ini mantan pemain timnas Indonesia ya Amanar Abdillah nama lengkap pemain dari Batu Padua 1 ini Amanar Revi Anjah Revi dari tadi kita lihat perlu menjadi pada Arman Jawi kali ini lari pada tadi berhasil membuka ya kedudukan lebih awal bagi tim. Ya bola bantu. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan sudah berganti datang. Ini dia Rehan Kore. Rehan Kore kerjasama kembali lagi di penegakan. Sekarang bola mencoba dikuasai oleh Rian. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Arman Jawi. Lagi-lagi umpan panjang. Kita lihat Muhammad Saleh lepas dari kawalan. Saleh, Muhammad Saleh. Mahdi Sulaiman terus mencoba mengobrak abrik sekali pun dan kita kembali lagi Mahdi. Oh, sayang sekali. Bam! Dua kali berturut-turut. Peluang-peluang seperti ini yang terus perlu didapatkan oleh pemain-pemain daripada Kilanggang. Namun masih belum berhasil membuka gawang yang dijaga oleh Agus Sri. Kita lihat kali ini serangan sudah berganti datang lagi. Lewat kaki Martin Jaya, Muhammad Mufadal sekarang. Muhammad Mufadal. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Jadi yang sangat berlangsung dilakukan oleh pemain-pemain daripada ya, PSGS Yulang Kulam. Kita lihat kali ini serangan kembali lagi mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PSGS Yulang Kulam. Lewat kaki Nanda Faryadi. Nanda Faryadi bersabar kali ini. Kerjasama dengan Arif. Ya, umpan berpindah kembali lagi kepada mantan pemain Persitaba Aceh Utara, Arman Syah atau Arman Jang. Arjun. Ya, belum berubah angka. Manteng Kacamata. Manteng 0-0 kedudukan sementara. Amanar Abdillah. Ya, boleh. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Ahmad Fadil Samudi. Sekarang kembali lagi serangan sudah berganti. Muzamir. Amanar Abdillah. Kita umpan dari kemudian gawang. Lepas kali ini Revi. Kerjasama di kaki tadi. Berbahaya sekali. Namun nampaknya tidak melakukan. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Kembali lagi sekarang mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada ya Persipura dan Jakarta. Ayo bola. Pemain dan Suhir Subrato.
Umpan digeserkan ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Amanan Abdillah. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Rigi terhadap mantan pemain PSSI Amanar Abdillah. Situasi berbahaya bisa dikatakan di depan gawang yang dikawal oleh Agusri. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini kesempatan mendapatkan untuk bisa membuka keunggulan lebih awal. Ya, nampaknya spesialis tendangan bola-bola mati di luar areal kotak penalti, Arman Jawi, yang sedang berhadapan dengan sekulit bundar. Ya, spesialis kaki kiri, Arman. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Namun nampaknya Revi sudah duluan tercoba offset di depan gawang yang dijaga oleh Agusri. Kita lihat sekarang Agusri ambil anjang-anjang. Ini dia Amanat Abdillah. Amanat lama bola di kaki. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain dari kata persinggungan ganda pula kali ini. Ini dia Martin dia umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Farhan. Farhan lepas. Lagi-lagi tidak ada rekan yang menanti sebuah umpan silang yang baru saja dilepaskan oleh Farhan. Tadi lagi tendangan gawang dapatkan kali ini bagi bola oleh Firman. Kepada Kamal Adli. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Nanda Varian bekerjasama dengan Wahab Abu. Wahab Abu Fahmi Persik Kirman. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Mahdi Sulaiman. Ramadan. Ya, lebih awal kami mengabarkan karena besok sore bisa dikatakan layak Anda tinggalkan kegiatan. Ya, besok sore Johnny Group FC yang akan berhadapan dengan PS Arima Jaya ke Tarung Sudong, Kecamatan Jumba. Di mana menurut kabar yang kami dapatkan, sudah pasti karena legion asing dari benua Afrika, ya pemain yang boleh lancar dengan bahasa kita, sudah mendarat sore hari ini bersama tim Johnny Group FC. Besok sore mereka siap akan diturunkan oleh tim yang disokong dari belakang oleh PT Johnny Jakarta Group. Ya, besok sore Johnny Group FC yang syarat dengan pemain-pemain legion asing dari benua Afrika. Ditambah lagi dengan beberapa pemain lokal yang acap dinobatkan sebagai bintang di kancah sepak bola Tarkam. Mereka akan melawan kehebatan daripada Arima Jaya FC dari Tarung Tunong, Kecamatan Jumba. Tim di bawah tangan daripada Pak Takim. Takim. Sabar, sabar. Kamal Ajri, Wahab Abu, Ahmad Fadil Zulkifli. Ramadan, Martin Dangasan. Ini dia Pribumi Atli Dangasan Kesangan yang telah resmi mendapat suaka bersama tim Persipura Gandapura. Muhammad Mufadal kerjasama dengan Rian. Cantik sekali skema permainan. Kita lihat kembali lagi sekarang. Namun dibutuhkan oleh Kamal Azimi dan kawan-kawan. Nanda Fadjani. Sekarang PSIS belakang pula mencoba membalikkan keadaan. Kita lihat lewat kaki Revi, pemain bernama punggung 9. Namun mudah saja diputuskan kali ini oleh Rian. Ayo ke bola. Ayo ke bola. Lama kepadan main menang. Ini salah pada peringkat. Dah mahu dah lah. Tentu.
Namun masih jauh dari gawang yang dijaga oleh Raja Firman. Pemain Klaten berlak ini. Kamal Adli umpan melebar kepada mantan punggawa PSSI, ya Amanar Abdillah. Amanar lama bola di kaki, tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat umpan digeserkan ke belakang. Kita tidak ada ready kerjasama dengan Arman Jawi. Canggih sekali Musamil kali ini, cepat. Namun kita lihat ready yang sangat clear dilakukan tadi oleh Amar Kudem. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas, tendangan pojok yang pertama didapatkan kali ini oleh pemain-pemain daripada PSGS Gelanggang pula. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Arman! Daripada PSGS Gelanggang Kulam, tiada lain dan tiada bukan Kamal Adli baru saja membuka gawang yang diandalkan oleh Dodi Dukuh Matang Gelumpang 2. Sedangkan yang menjadi lawan tanding daripada mereka tim di bawah tangan daripada Pak Tatin. Tembakan keras sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim Persipura Gandapura. Nomor punggung 33 Farhan ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 23 Irzi. Ya, di mana sementara sekuat tim Persipura Gandapura, ya, salah satu tim yang juga bisa dikatakan kerap mengangkat piala di turnamen-turnamen terbuka. Sementara mereka tertinggal satu angka lewat gol yang baru saja diciptakan oleh pemain kelahiran Sumbuk, Kecamatan Tanah Luah, Aceh Utara, Kamal Adli. Ya, masih belum kami mendapatkan siapa saja pemain yang akan di... Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Wahab Adi. Namun kembali lagi terbaca oleh pemain-pemain daripada Persipura Gandapura. Kita lihat kali ini Martun PA, motor penggerak serangan bagi tim kebanggaan masyarakat Gandapura. Umpan digeserkan ke sebelah kiri. Di sana ada Riki. Kita lihat kali ini mencoba menusuk arah kotak penalti. Namun nampaknya membuahkan tendangan sudut kembali lagi. Tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua dapatkan oleh pemain-pemain Persipura Gandapura. Kita tunggu dan kita nanti kali ini. Apakah ini bisa menjadi kesempatan bagi tim Persipura Gandapura untuk bisa menyamakan kedudukan angka? Ayo! Di mana sundulan daripada Ahmad Fadil Julkifli, namun masih mengenai salah satu pemain daripada PSGS Gelanggang Kulam kali ini. Oh.
lagi, tepat sekali posisi daripada penjaga gawang Raja Firman. Cukup, ya, pemain kelahiran Cet Gapu, Kecamatan Kota Juang ini yang juga pernah ya tampil bersama tim PSSB Biru mengarungi kompetisi Liga 3 Regional Aceh. Kita lihat sekarang Muhammad Mufadal terus berjuang menyisir sisi sebelah kanan pertahanan daripada tim PSS Kelanggang Kulam. Kita lihat ini Muhammad Mufadal selalu percaya diri, lama bola dikaki. Ini dia Wahab kali ini. Umpan berpindah kembali lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Bola nampaknya meluncur meninggalkan garis lapangan, membuahkan lemparan ke dalam. Ya, menurut kabar yang kami dapatkan, di mana besok sore Insan Ayub, Muaril Dewantara, Julali Zulkiram, Mulyadi Mandu, dan kawan-kawan, ya, mereka sudah pasti akan diturunkan oleh tim Rima Jaya dari Ketarung Tulang, Kecamatan Jumba. Sedangkan yang dari lawan tanding daripada mereka, ya, 2000 Matang Gelumpang 2. Besok sore sudah pasti bisa dikatakan satu pertandingan besar sebagai grand final ini. Ya, layak kami kabarkan kepada Anda berulang-ulang. Karena besok sore bukan hanya pemain lokal yang diandalkan oleh tim Gerigut FC, namun beberapa legion asing yang belum belajar dengan bahasa kita. Legion asing dari benua Afrika besok sore juga akan diandalkan oleh tim yang disokong dari belakang oleh Tuti Joni Jakarta. Ya, Gerigut FC Matang Gerusan 2 yang akan berhadapan dengan Rima Jaya Cep Tarun Tudong, Kecamatan Jumba. Ahmad Kucer, oh, kalah cepat dengan Raja Firman. Di mana kita lihat si kencang lari Ahmad Kuala Cirape datang kami. Raja Firman jauh ke depan. Muhammad Saleh yang dicari. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh penjaga gawang Gaya ini, Agus Sri Arju Ramadan Martin B.A. kerjasama 1-2 sentuhan. Tadi sekali umpan berpindah kali kepada Irzi kali ini. Martin B.A. Arjan, jelas sekali pelanggaran dilakukan oleh Revi tadi, pemain kelahiran Jet Baru, Kecamatan Kuala, yang juga pernah tampil bersama tim Piala Sorati Indonesia, ya, Persipase Aceh Utara. Irzi, kita lihat apa yang terjadi. Nyaris saja tadi kita lihat kembali lagi petaka menimpa situasi daripada PSGS Kelanggang Kulam. Kita lihat nampaknya situasi Persipura mulai menemukan bentuk beberapa permainan terbaik mereka. Ini dia sekarang Muhammad Saleh menemukan keadaan. Muhammad Saleh sebuah umpan, namun di sana masih ada Ahmad Fadil Zulkifli, pemain belakang kelahiran Samudi Rayu ini. Rehan Kori, jelas sekali sebuah pelanggaran. Tiga dikatakan dengan bahasa lokal. Martin B.A. Kita lihat serangan silih berganti. Arman Jawi terus menerus mencoba menguasai serangan. Kita lihat bukan sebuah pelanggaran, jumlah badan dikatakan dengan bahasa lokal. Arevi Mahdi Sulaiman, Muhammad Saleh, oh, mudah saja diamankan oleh Agus Sri. Kita lihat kali ini Amanah Abdillah, namun lagi-lagi cepat pada posisi pemain kelahiran Ketupa Ganda Pura ini. Martin Kita terus mencoba mengembangkan drama permainan. Kita lihat mereka terus untuk bisa menyamakan kedudukan sementara, di mana saat ini sekuat daripada tim Persipura tertinggal. Irzi umpan melebar. Ahmad Kuala, lagi-lagi masih ada Kamal Azmi di barisan belakang. Kita lihat serangan berbalik sekarang. Arman Jawi kerjasama dengan Nanda Faryadi, sapu bersih saja ke depan. Kita lihat kali ini Muhammad Saleh kembali lagi mencoba menghidupkan serangan kerjasama dengan Amanah Abdillah. Umpan berpindah kepada Musamil. Musamil kembali lagi mencoba menguasai serangan. Arman, umpan terobosan Mahdi Sulaiman, namun mendapat kawalan daripada Arjun pemain belakang.
Hanya bosan-bosan kamu mengabarkan. Karena kamu sadar diri, tidak ada anda kami juga tidak ada arti. Besok sore bisa dikatakan satu pertandingan besar secara Liga Indonesia. Dua tim beda kejamatan mereka akan kami dirikan di depan ribuan pasang mata. Johnny Group FC Matang Gelumpang 2, tim yang disokong dari belakang oleh PT Johnny Jakarta dan juga Apotekan Matang Gelumpang 2. Syarat dengan pemain-pemain berpengalaman di Liga Indonesia. Bukan hanya pemain lokal yang akan mereka gantikan, namun beberapa legion asing dari benua hitam yang belum belajar dengan bahasa kita. Ya, beberapa legion asing dari benua Afrika juga telah pasti sudah mesti mendarat di, ya, besok sore sudah pasti akan diturunkan oleh tim Johnny Group FC Matang Gelumpang 2. Bunuh anda pati apa yuk, tidak sedih sekolah baru. Nah, awak mana awak itu? Ya, sedangkan menjadi lawan tanding daripada mereka Iksan Ayub, Muaril Dewantara, Julali Jul Iram, Mulia Dimandu dan kawan-kawan. Ya, besok sore sudah pasti beberapa pemain-pemain yang juga kerap turun bersama tim remaja Muara Batu Kruk Manik akan menjadi lawan tanding daripada Johnny Group FC Matang Gelumpang 2. Ya, layak kami menunggu dan menanti kedatangan anda besok sore pada sholat asar. Ya, kami juga sangat berbangga hati di mana rekan-rekan daripada Erik Oppo Smartphone Matang Gelumpang 2 dan EOS iPhone Store, ya, salah satu sponsor tunggal kami di event turnamen besar ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan dari Erik Oppo Smartphone Matang Gelumpang 2. Ya, bukan itu saja, terima kasih berulang-ulang juga kami ucapkan kepada Bang GSI dan juga Bang GTI Aceh dengan semboyan kepercayaan dan kemitraan unsur-unsur Forkopimda Kabupaten Irun. Ya, terima kasih juga kami layangkan kepada Yayasan Al-Muslim Tusangan Matang Gelumpang 2. Kita lihat kali ini kembali lagi lepas, berbahaya sekali. Di mana dengan kami Rian, nampaknya gunungan menanti terjumpa di area kotak final ini. Ada yang mau berani? Kamal Adi, Mahdi Senega, Muhammad Saleh, Persijamo itu kan? Ya, Muhammad Saleh. Yang lebih apa pak? Persibandung. Kita lihat lagi, kembali lagi. Serangan mencoba dihidupkan oleh pemain-pemain daripada Persipura Gandapura. Ini dia Ramadan. Umpan berpindah kepada Irfan. Bersama kembali lagi. Ramadan, cantik sekali sebuah umpan terobosan Muhammad Mufadal, namun mendapat kawalan daripada Wahab Abu kali ini. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PSJS Gelanggang Kulam, nomor punggung 77, Al-Faharaji. Ya, nomor punggung 77, Amanar, ditarik keluar dan masuk nomor punggung 92, Al-Faharaji. Lawan motor kalau dia lawan dia hadiran datang Pak dan jepang Pak. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi pendengar bola yang bola tarik keluar. Ya, ini anak bola yang banyak kebucu ya. Yang bina hanale bola ini di hati cok bola le pendapat puan mandu boleh buat pejabat ini dia le yang aman ini. Arman Arman minggak udah lami jangan pohongan minggak. Terjadi pergantian pemain dari tim Persipura Gandapura, nomor punggung 11 Ahmad Kucer ditarik keluar dan masuk nomor punggung 77 Jamali. Ya, Jamali salah satu pemain kelahiran Kecamatan Makmur, ya, desa Udeki Kecamatan Makmur, yang juga kerap diturunkan oleh tim Persipura Gandapura. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam dapatkan oleh pemain-pemain daripada PSJS Gelanggang Kulak.
Nanda Faryad, Martin Ustia, tidak ada rekan yang menanti. Mudah saja menikmati oleh Wahab kali ini. Baik, dah mau. Jamal, dibayang menanti oleh Wahab Abu. Kita lihat umpan dari tadi sekali, namun tidak ada rekan yang menanti. Kita lihat serangan sini berganti, namun di sana ada Al Faraji, mantan pemain PSIS Aceh Singkil di Liga 3 ini. Muhammad Mufadar. Mufadar. Lagi-lagi, oh, kita lihat. Nampaknya jelas sekali pelanggaran dilakukan. Ya, Syuib Suprapto langsung dikartu kuningkan sore hari ini oleh wasit Safrijal Juli. Apa bola? Ya, Sopor Singo, kamu kabarkan. Ya, kepada manajer dari dua kesempatan supaya hadir lebih awal. Ya, ada pesan-pesan kamu mengabarkan. Sopor Singo kepada manajer dari dua kesempatan supaya hadir lebih awal. Sesuai laje technical meeting yang telah kami ikuti bersama itu bahkan tu dewan. Ya, poh 16.5 pertandingan jika tak gulirkan. Ya, hana itulah tunda menunda, hana itulah hana sebuati. Ya, poh 16.5 pertandingan jika tak langsungkan. Sopor Singo wajar kamu ingatkan kepada manajer dari dua kesebelasan supaya hadir lebih awal. Ya, kita lihat kali ini Martin Pia. Ditinju saja oleh Raja Firman, membuahkan tendangan sudut kali ini. Ditekan terus menerus di mana sekuat tim daripada ya PSGS Gelanggang Pulang. Apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan sore hari ini. Ya, dari sekian banyak pertandingan telah kami laga, dua pertandingan harus kami akhiri lewat drama adu penalti. Semisal laga pembuka yang mempertemukan antara tim Kesangan Raya dan juga Bayangkara. Ya, harus kami akhiri lewat drama adu penalti setelah dua tim bermain imbang 1-1. Dan juga pertandingan antara Aji Motor Biru yang berhadapan dengan Cita Blang Putra juga harus kami lewati dan kami akhiri lewat drama adu tendangan penalti. Ya, kita lihat kali ini serangan sekarang. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, sorak-sorakan, tepuk tangan jika mau hendak melarang. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan bebas didapatkan. Ini dia, spesialis pemain pengganti Putra Blang Asan Kesangan Matang Gerupang 2 yang telah resmi mendapat suaka bersama tim Persipura Gandapura. Martin Pia, oh, cepat sekali dalam pelukan Ibu Pertiwi daripada Raja Firman kali ini. Irzi, kita lihat kali ini kembali lagi serangan terus serangan datang. Oh, sebuah umpan terobosan. Hanya RBT yang mampu mengejar. Ya, total 33 juta rupiah hadiah yang dipersiapkan oleh ketua DPRK Bapak Rusdi Mukhtar Esok atau Surani panggilan rekan-rekan. Ya, di mana nantinya bukan hanya juara 1 dan juara 2 yang akan diberikan uang pembinaan dan juga trofi piala, namun masing-masing kepada pencetak gol terbanyak dan juga best player di Open Turnamen ini juga akan diberikan piala dan uang pembinaan. Ya, 33 juta rupiah yang diikuti oleh 16 tim kontestan dari Kabupaten Biren yang memeriahkan piala kedua di PSK Biren. Ya, satu hadiah besar juga telah dipersiapkan, yaitu piala bergilir. Karena event ini bisa dikatakan, ya, seperti yang telah dijanjikan oleh Bapak Rusdi Mukhtar, ini akan menjadi agenda tahunan siapa saja nanti yang akan menduduki
ketua di PRK di kabupaten yang kita bangga-banggakan. Ya, mungkin ini awal kami pentaskan di lapangan terbuka Stadion Cetjapu Girun. Ya, nanti insya Allah akan kami pentaskan di beberapa tempat berbeda, di mana di beberapa kecamatan berbeda, di mana tempat yang layak tidak bakal kami gulirkan pertandingan-pertandingan lagi Nio Rupa. Tepat nak belakang bawah. Ya, Muhammad Saleh. Sayang sekali, di mana kita lihat kali ini pemain kelahiran ya Sarah juga datang kami. Muhammad Saleh, mantan pemain PSPR Purilak Raya. Sebuah kesempatan didapatkan, namun tembakan daripada mantan pemain PSPR Purilak Raya ini masih belum tepat sasaran. Ya, hanya merepotkan petugas bola kami. Ya, ambil bola dia. Apa yang kena bola Pak Meja Pada dia? Dia bergabung Bang Jom ini. Hanya apa? Ambil bola. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini bagi tim PSGS Gelanggang Kulam. Apabila kedudukan tidak ada perubahan, maka langsung kami tempatkan Arman Jawi dan kawan-kawan menjadi bola balik yang keenam tampil di putaran tempatan berdaya. Bola di lapan besar. Ayo Min, ya. Ayo bola ke nomor dua bolanya. Ah, bola ke nomor dua bola menjawab ini dia. Yang darah timu kada bola ke bola. Ane wo nak kena wajah pada dia. Kapunoh kau mau break. Hadi. Kita lihat di mana tembakan daripada mantan pemain Persen Lut Mawi ini. Mahdi Sulaiman. Kita umpan tarik ke belakang. Sebuah percobaan, namun masih belum tepat sasaran. Hanya membuahkan kencangan gawang. Ya, petugas bola, yang bolanya, yang kali kedua. Kacuk kena kebo, Pak Meja Panitia. Bola yang kali kedua, cok kebo kena, Pak Meja Panitia. Oh, weh, biar ya, bola kan kebo. Baik cari, ha, kami mula. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Muhammad Mufadal Syuhin Sebrato, satu bersih saja. Ya, kita lihat nampaknya Rigi duluan menanti tepat di jantung pertahanan sebelah kanan daripada PSGS Gelanggang Kulam. Bayangkara FC, tim di bawah tangan daripada Bapak Kapolres Girun, Kuta Blang Putra, Putra Para Pulau Ara Kota Juang Girun, Binapora, tim yang diarsiteki oleh Bapak Darmawan, dan kemarin sore ZPSC, ya, tim yang dipresideni oleh Pak Jul Jimmy. Mereka telah kami cepatkan di putaran delapan besar. Woi, wasit. Tim ini soalnya kita lihat terobosan. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya benar-benar
sebuah pelanggaran kali ini, di mana kita saksikan Duim Subroto nampaknya harus mundur lebih awal sore hari ini. Ya, kita lihat sepanjang pertandingan yang kami gulirkan, ya baru kali ini kartu merah pertama yang keluar dari wasit pengadil pertandingan. Ya, Duim Subroto nampaknya harus mundur lebih awal. Ya, tanpa toleransi, di mana kita lihat kali ini wasit Tafrizal Juli langsung melayangkan kartu kuning kedua dan juga kartu merah pertama bagi Syuib Soprabdo. Enggak lebih kartu berapa ke proses ini? Ya, sesuai dengan yang telah kita sepakati. Tiga hanya main, saya balik. Berarti punya dua ke, menurut-menurut kena kartu kuning. Main pun kena kartu kuning. Main kedua kena kartu kuning. Maka bahasa di final hanya di main. Nah, punya kartu merah berarti tiga pertandingan. Hanya di main. Berarti gelandang punya menang Rafiki Uranio. Untuk kacau minta awal lagi. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas Ramadan. Kita lihat kembali lagi serangan belum berhenti. Kali ini Irzi. Apa yang terjadi? Lagi-lagi perebutan Rian kali ini. Alfaradi mencoba bersihkan areal penalti. Kita lihat sekarang kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Martons BA. Mahdi Sulaiman. Oh, kita lihat pelanggaran. Pergi. Beri bakar, Praji. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas. Kembali lagi dapatkan oleh Arman Zawi dan kawan-kawan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat sekarang. Menali. Arman. Namun belum tepat sasaran. Kita lihat dari Agus Sri mengambil ancang-ancang penjaga gawang kelahiran Tertufai. Jauh menilai Arian. Ini dia Rehan Kori. Umpan berpindah sisi kepada Riki. Lemparan ke dalam Muzamir kali ini. Ya, Sukut Singo. Kamu kabarkan berulang-ulang supaya drone hanya ketinggalan. Johnny Group MC Matang Gelumpang 2 siap melawan kehebatan daripada Rima Jaya Tarung Tunung Kecamatan Jumba. Gimana besok sore sekuat tim daripada Rima Jaya, mereka sudah pasti akan menggantikan Iksan Ayub Julali Jumirani, ditambah lagi dengan Mujadi Mando dan juga Mu'adil Dewantara. Besok sore sudah pasti mereka akan diturunkan oleh tim Rima Jaya dari Tarung Tunung Kecamatan Jumba. Sedangkan menjadi lawan tanding daripada mereka sekuat tim Johnny Group FC Matang Gelumpang 2. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya membuangkan tendangan sudut kembali lagi. Saleh. Ya, situasi berbahaya bisa dikatakan. Di depan gawang dijaga oleh Agus Sri. Namun di sana masih ada Rehan Kori. Lemparan ke dalam kembali lagi. Yang menang. Ahmad Fadil, Zulkifli.
Lepas dari dunia ini sudah lelah. Lagi-lagi kita lihat sebuah percobaan. Mana tembakan daripada Nanda Karyadi. Sudah nampaknya bendera duluan digoyangkan kali ini. Tendangan hebat di area pertahanan sendiri. Ramadan jauh meninggi. Martin Gula yang dicari. Kita lihat tidak ada rekan yang menanti. Sekarang bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada PSGS Gelanggang Kulam kali ini. Muhammad Saleh kerjasama dengan Arman. Arman jauh sekarang di sisi sebelah kanan. Pertahanan daripada tim dia Persipura Gandapura. Umpan berpindah kembali lagi. Namun di sana masih ada Rehan Kori. Kita lihat lagi Ricky. Coba sekali Ricky mencoba kembali lagi membalikan keadaan. Matulis BA di sana menanti umpan. Kira masih Matulis BA kerjasama kembali lagi umpan-umpan pendek di penegakan. Namun kita lihat sayang 1000 kali sayang. Di mana ya penguasaan yang kurang sempurna daripada Ariki. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Arjun. Kerjasama 1-2, Rehan Korea. Rehan Kori. Umpan melebar. Kita lihat terarah kepada pemain penutup 23, Irjun. Kerjasama kali ini kembali lagi dengan Ramadan. Cantik sekali sebuah umpan terobosan. Namun masih ada Wahab Abu di dekat belakang. Rehan Kori. Kembali lagi umpan terarah kepada Rian. Rian kali ini. Umpan memilah dalam kotak penalti. Namun sundulan penyelamatan dilakukan oleh Muzamil. Tendangan sudut didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain Persipura Gandapura. Tepat di samping kanan gawang yang dijaga oleh Raja Firman. Mengakhiri pertandingan sore hari ini, selamat kami ucapkan kepada tim PSGS Gelanggang Kulam yang telah memastikan satu tiket ke putaran 8 besar. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Persipura Gandapura yang telah ikut.